Waalaikumsalam, Masih Ibu Nora ini, Masya Allah, dari Singapura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tamim bil khair. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, wa bika nasta'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta' alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Ahad. Ahad bersamaan 29 November 2020. Kita punya pengajian untuk malam ni edisi khas lah ya. Saya pilih untuk kita bincangkan surah Al-A'raf ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23 yang biasa kita baca dalam doa-doa kita selepas solat khususnya lah, iaitu doa kita Rabbana zalamna anfusana sampai habis. Rupanya ia adalah ayat Quran ya, potongan daripada ayat Al-Quran. Cuma Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 23, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadaqallahu al-azim. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ni kan kita dah belajar. Qala ni fi'il madhi daripada qala yaqulu. Kan kita dah bagi tahu kalau fi'il madhi kalau masuk alif selepasnya tu kotak keberapa ikut dalam rumus fi'il madhi, kotak keberapa yang tambah alif saja. Ibu ayah. Kotak keberapa yang tambah alif saja ibu ayah? Kotak yang kedua, betul. Jadi alif tu datang dalam fi'il madhi untuk memberi makna musanna, makna dua. Di sini ibu ayah, bukankah siapa yang kata ni? Siapa kata? Mereka berdua berkata, siapa tu ibu ayah? Adam dan Hawa. Betul ibu, ibu Hasna ya. Ibu Datin Wan Hasna. Masya-Allah tabarakallah. Adam dan Hawa. Siapa Adam? Nabi Adam, Sayyidina Adam dan Sayyidatina Hawa. Dia ejaan dia ha waw sabdu alif hamzah. Ha pedas waw sabdu alif hamzah. Hawa gitu. Hawa. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kata hawa nafsu tu bukan hawa. Bukan hawa tu ejaan untuk hawa. Ibu moyang kita hawa, sayyidatuna hawa. Tapi kita boleh sebutlah hawa, sebut hawa tak ada masalah. Tapi kalau eja ke Arab, ha, waw, sabdu, alif, hamzah. Okay, kalau hawa nafsu ni, hawa, ha, waw, ya. Hawa, hawa, hawa tu maksudnya keinginan. Hawa nafsu, keinginan nafsu. Biasa ya? Balik ke sini.
Qala, mereka berdua kata. Yang kata ni Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa, laki dan perempuan. Tapi boleh tengok, bila laki dan perempuan, ada gabungan laki dan perempuan, digunakan lelaki. Ha, kalau perempuan kan tambah tak alif, kotak kelima. Ha, jadi kuat siapa? Kuat lelaki. Itulah fitrahnya ibu ayah ya. Jadi kalau ramai orang tanya, macam mana ustaz kalau dalam tu ada laki dan perempuan sekali yang melakukan perbuatan tersebut, kita kuatkan pada lelaki. Ini qala, mereka berdua berkata. Rabbana, Rabbana. Ibu ayah, dibaca Rabbana. Ini kira di awal ayat lah ni. Memang qala tu, ayat ini dimulakan dengan qala. Tetapi dari segi maknanya, qala tu mereka berdua berkata. Ah, kemudian baru ada pembuka kata dalam bahasa kita kan. Ada pembuka kata. Ha, jadi kira ni di awal ayat lah. Jadi ibu ayah, kalau kita jumpa kalimah Rabbana di awal ayat, biasanya, bukan mesti, tetapi biasanya ia memberi makna doa. Memberi makna doa. Maksudnya terjemahnya akan jadi, wahai Tuhan kami. Beza tak ibu ayah, wahai Tuhan kami dengan Tuhan kami saja. Dan contoh orang kata, Tuhan kami Allah. Tuhan kami Allah. Ibu dengar tu ayat penyata kan? Tuhan kami adalah Allah. Ayat penyata ke doa tu? Ha, Tuhan kami adalah Allah. Itu ayat penyata ibu ayah. Ya? Nah, kalau macam tu kita sebut Rabbuna, Rabbuna Allah. Rabbuna dengan baris depan. Rabbuna. Kan macam Ashabul Kahfi cakap dalam surah Al-Kahfi kan? Di hadapan Raja Dikianus yang zalim. Kata, mereka kata apa? Rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan shaqata. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kan? Tu ayat nyata. Tapi kalau doa ibu ayah biasa doa macam ni. Rabbuna atina fid dunya hasanah. Kan ibu baca. Rabbuna zalamna, Rabbuna hablana ke Rabbana, semua ibu ayah macam tu. Maaf. Bilik yang saya guna ni, bilik tak ada aircon. Panas sikit. Bilik lain ada aircon. Ha, tapi ada orang guna. Bawah. Ini tingkat atas. Ha, dekat bawah. Line pula tak kuat. Ha, tak apalah. Allah uji. Ya. Okay, ibu ayah. Panas sikit. Belum. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala. Beza kan? Rabbuna dengan Rabbana. Ha. Di sini baca Rabbana, maka memberi makna doa. Ibu ayah nanti tak asalnya macam mana? Asalnya adalah Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Betul kan? Ibu, kalau ibu sebut wahai Allah dalam bahasa Arab apa dia? Apa dia? Wahai Allah. Cuba tulis wahai Allah dalam bahasa Arab. Kita doa pada Allah, wahai Allah. Ibu akan cakap macam mana dalam bahasa Arab biasanya? Kita memanggil Ya Allah kan? Ah, Masya Allah, ada Haji Wahab Masya Allah. Pun Aisyah pun ada Ya Allah. Ya Allah, wahai Allah. Kan? Ya tu ada makna wahai. Tapi sini tak ada Ya pun Ustaz. Patutnya Ya Rabbana lah. Macam ni buah ayah ya. Asalnya ada Ya. Ya Rab. Ikut kaedah asal ada Ya. Tapi Ya tu boleh dibuang. Ya tu dibuang tapi dikekalkan kesan Ya tu. Kesan adanya Ya sebelum itu. Maka dibaca Rabbana. Ha? Bukan saja-saja baca Rabbana ibu ayah, asalnya Ya Rabbana, tapi Ya tu dihazaf ataupun bahasa Melayunya dibuang. Tapi kesan dari penanyaan ya, Rabbana Ya Tuhan kami, boleh ibu ayah ya? Jadi kalau kita jumpa Rabbana di awal ayat, biasanya ia memberi makna doa. Ya, jelas insyaAllah. Tengok pula kalimah Zalamna. Zalamna ni fi'il apa ibu ayah? Zulam ni fi'il apa ni? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' kan ibu ayah kan? Zulamna adalah fi'il mudhari'. Okey. Betul ibu kan? Zulamna fi'il mudhari'. Kalau ya, kenapa? Ibu Hashimah kata fi'il madhi'. Okay. Ibu Hashimah kenapa bukan fi'il mudhari'? Zulamna tu kenapa ibu Hashimah tak kata ya fi'il mudhari' ibu ya? Apa dalil ibu
Ibu kukasa pun kata fi'il madhi. Apa dalilnya ibu? Apa sebab ibu kata zalam ni tak boleh jadi fi'il mudhari'? Kenapa? Cuba maklumkan sebab. Kenapa ibu? Kenapa dia bukan? Betul ibu Sa'idah, tidak ada alif ya nun ta. Betul, ataupun huruf mudhara'. Ibu bukan muradha'ah, mudhara'ah. Bukan muradha'ah, mudhara'ah. Kan fi'il mudhari', hurufnya mudhara'ah begitu. Betul ibu, tak ada huruf mudhara'ah. Jadi zalamna adalah fi'il madhi. Okey ibu, zalamna ni fi'il madhi kotak keberapa ibu ayah ni? Zalamna kotak keberapa? 14. Nah, ibu nampak ya, fi'il madhi nampak tambah nun alif otomatik terus nampak ia adalah kotak yang ke-14. Jadi ibu ayah tengok zalamna ni agak-agak fi'il madhinya atas wazan apa? Fi'il madhinya atas wazan apa? Sebelum tu fi'il madhinya sulasi ke sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Fi'il madhinya sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Mujarrad, betul ibu Hashimah ya, mujarrad semata-mata. Sulasi mujarrad ada berapa bab ibu ayah? Sulasi mujarrad ada berapa bab? 6 bab. Okey. Ada 3. Terbagi 3 sama ada dia fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Kalau fa'al fi'il madhinya fa'ala terbahagi berapa pula fi'il mudhari'nya ibu? Kalau fi'il madhinya ain atau bari atas. Ain adalah bari atas, fa'ala ada 3 betul. Fi'il mudhari'nya boleh jadi 3 bentuk. Sama ada fa'ala yaf'alu ataupun fa'ala yaf'ilu ataupun fa'ala yaf'ilu. Betul ibu ya? Okey. Kemudian jadi ibu, zalama ni macam mana fi'il mudhari'nya? Zalama mudhari'nya yazlimu. Zalama yazlimu. Maksudnya ia adalah fi'il mudhari' atas wazan yaf'ilu. Bab fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Zalama yazlimu. Okey. Ini zalamna adalah fi'il madhi kotak yang ke-14. Kami telah dizalimi. Siapa kami tadi? Nabi Adam alaihi salam dan Sayyidatina Hawa alaihi salam. Ya. Kalau Nabi, para Nabi yang lelaki. Kalau seorang kita kata sebut alaihi salam. Kalau dua orang, contoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anak beranak. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail anak beranak, dua orang kan? Kita sebut alaihimassalam. 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 Kalau ramai, alaihimussalam. Alaihim ya. Alaihimussalam. Kalau untuk Rasulullah special, sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan, Siti Hawa, Sayyidatina Hawa, alaiha assalam ataupun alaiha assalam ke atasnya. Wa in lam taghfir lana, okay. Wa in lam taghfir lana, okey ibu ya. Sebelum kita teruskan, kita masuk nahwu, itu sorof, kita masuk nahwu. Kenapa dibaca anfusa? Kenapa dibaca anfusa? Kenapa tak baca anfusuna? Kenapa tak baca anfusina? Ibu ayah. Kenapa dia baca anfusa? Okey, kita tengok ibu ayah ya. Zalamna tu fi'il ibu ayah. Fi'il madhi. Setiap fi'il mesti ada apa ibu? Setiap fi'il mesti ada apa? Fa'il. Betul. Dalam zalamna, mana fa'ilnya ibu ayah? Mana fa'ilnya? Dalam zalamna tu, mana fa'ilnya? Ada dhamir nun alif kat belakang tu. Ada belakang tu ada dhamir nun alif. Nah, betul lah Haji Wahab. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Okey. Kemudian. Dah ada, maksudnya perbuatan menzalimi tu. Dah ada tak yang buat? Perbuatan menzalimi siapa yang buat? Kembalikan dhamir tadi. Sebut dhamir tu. Siapa yang buat tadi? Perbuatan menzalimi tu siapa buat? Kami. Kami merujuk kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Boleh buaya ya? Okey.
Jadi perbuatan menzalimi itu dah ada yang buat. Apa pula yang dizalimi? Apa yang dizalimi? Yang dizalimi adalah diri kami. Diri kami. Okey, Ibu Ayah. Nak tanya Ibu Ayah. Sekarang ni, diri kami merujuk pada berapa orang? Dua orang. Okey. Dua orang ni ramai ke sikit? Dua orang ramai ke sikit? Ramai. Ramai. Okey. Oh tak, faham. Maksudnya dua orang, dari dua orang ni kira ramai ke? Sikit je dua orang je. Sikit kan? Kalau ramai, 10 orang ke atas tu ramai lah. Okey. Ibu ayah. Tak apa, bagus. Ibu ayah. Kadang-kadang kita baca, contoh. Kadang-kadang kita baca jamaknya dengan anfus. Contoh dalam ayat ni, Rabbana zalamna. Jamak dia baca dengan anfus. Just singularnya nafsun. Nun fasin. Nafsun maksudnya jiwa, diri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ha, jiwa. Satu jiwa, an-nafs. Nun fasin. Nafsun, satu jiwa. Jamaknya, kalau jiwa-jiwa itu, tak bilangannya tak banyak, anfus. Kalau bilangannya jamak ataupun bilangannya banyak, lebih daripada 10 orang, kita sebut nufus. Satu kejap, Ibu Ayah, satu kejap ya. Satu kejap. Okey. Kalau, satu kejap ya. Bila saya tulis memang tak nampak muka saya. Okey. Okey, anfus. Anfus begini. Hamzah nun fasin anfus. Maksudnya jiwa-jiwa. Tapi bilangannya tak banyak. Tapi kalau jiwa-jiwa tu, diri-diri tu bilangannya banyak. Ha, ramai bilangannya nufus. Nufus. Contoh biasa saya baca doa yang kita sebut nufus begini. Doa yang Nabi ajar untuk jaga hati. Doa dia. Tapi saya tak tulis lah panjang. Saya tulis dan saya sebut saja. Kalau seorang Allahumma ati nafsi taqwaha. Ati nafsi taqwaha. Ya Allah kurniakan kepada diriku akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Itu Rabbi Allahumma ati nafsi. Tapi kalau jamak, Ibu Ayah, adakah 10 orang saja atas dunia ni yang minta takwa? 10 orang saja ke? Ke ramai? Ramai kan yang minta untuk dapat hati yang bertakwa itu kan? Maka kita nak guna jamak yang sedikit ke jamak yang banyak? Jamak sedikit kita gunakan anfus, yang banyak kita gunakan nufus. Guru saya tegur saya masa dekat Johor dulu. Siapa kenal dekat Johor? Masjid Bandar Baru Budak. Pengurusi dululah masa 10 tahun lepas. Ustaz Sulaiman Sujak. Tak tahu ada lagi ke tidak. Rasa lagi. Ustaz Sulaiman Sujak. Bandar Baru Budak. Orang Johor ada. Orang Johor sini. Ibu Murusa kenal. Masya Allah. Tabarakallah. Ibu Murusa kat Johor ke? Ustaz Sulaiman Sujak. Masya Allah. Tabarakallah. Ya? Saya masa saya jadi imam. Saya jadi imam dekat masjid Langkah Suka, Lakin. Dekat Lakin saya jadi imam dekat masjid Langkah Suka, imam kampung lah, bukan imam lantik kerajaan, imam kampung lah kan. Masa tu saya belajar. Ibu ayah, saya baca doa. Saya baca. Allahumma ati anfusana taqwaha. Cantiknya Ustaz Sulaiman tegur saya. Dalam kuliah dia baca boleh doa tu, tapi dia tak kata saya salah. Dia kata, dia tak kata saya salah tapi dia baca yang betul. Allahumma ati nufusana taqwa. Dia kata, macam imam kita baca tadi. Allahumma ati nufusana. Saya terus pegang sampai sekarang rupanya betul. Memang nufusana. Anfusana tu untuk bilangan jamak, kita panggil jamak qillah. Jamak untuk sedikit, jamak qillah. Ataupunlah tak nak minjam panjang-panjang nanti pening. Cukup ibu tahu. Jadi di sini anfusana. Anfusana tu jamak apa nama ibu? Anfus. Jamak apa tu tadi? Jamak untuk banyak ke untuk sedikit? Ibu ya. Jam untuk sedikit betul, masya Allah. Jadi ibu ya untuk sedikit, kasrah ke qillah? Qaf lam tamar betul qillah.
Kasrah kaf sa ro ta mabutah. Jamak qillah nama dia. Ustaz tak pernah dengar pun, memanglah kita tak belajar lagi. Tapi saja saya beritahu. Siapa ibu ayah yang pernah doa Allahumma ati nafsi taqwaha ataupun biasa dengar. Ustaz baca. Allahumma ati nufusana taqwaha. Kalau kami nufusana taqwaha. Siapa biasa dengar? Kalau jarang dengar, nanti saya ajarkanlah insyaAllah. Ya? Kena ada permintaan, nanti saya ajarkan insyaAllah. Saya ajarkan dan ibu-ibu amalkan insyaAllah ya. Ibu Wahab biasa dengar, Masya Allah. Okey. Jadi ibu ya. Jadi kenapa dia baca anfusa? Dia tak pernah, tak apa ibu. Jadi fi'il dah ada, fa'il ada. Maka anfusa ni maf'ul bihi. Dia jamak taksir tu. Dia jamak taksir. Tapi jamak taksir qillah untuk sedikit. Jadi jamak taksir. Ibu ya yang belajar mustawa 2 dengan saya, kursus mustawa 2 2 minggu lepas. Kursus mustawa 2 kita belajar maf'ul bihi. Untuk maf'ul bihi ibu ya. Ha? Untuk maf'ul bihi tak selesai nota 19. Cuba buka nota 19 mustawa 2. Siapa yang ada mustawa 2? Yang ada mustawa 2 buka nota 19. Betul tak maf'ul bihi? Mengenal maf'ul bihi, betul tak? Cuba buka ibu, siapa ada mustawa 2? Betul ibu ya. Tajuknya mengenal maf'ul bihi, saya tak ada dengan saya. Betul kan? Mengenal maf'ul bihi kan? Okey, betul. Ibu ayah tengok, saya bagi contoh untuk jamak taksir. Contoh maf'ul bihi tu saya bagi jamak taksir. Cuba tengok. Apa jamak yang saya bagi ibu ayah? Siapa boleh unmute? Tolong bagi contoh yang saya bagi. Seorang tolong bagi, tolong unmute. Sebabkan contoh, saya lupa pasal saya tak bawa bukunya. Kejap je dah 20 minit. ibu saya dah. Okay. Ibu saya dah boleh unmute ibu. Terima kasih. Jamak taksir Ustaz? Ya saya. Al-Kutubah. Saya baca apa? Saya baca bagi judul Qura'ah Muhammad. Qura'ah Muhammadun Al-Kutubah. Okey, terima kasih. Sama. Jadi ibu ya, Al-Kutub jamak pada kitab. Al-Kitabu satu buah buku. Kalau banyak buku Al-Kutub. Jadi Al-Kutub ini dia jamak taksir. Jamak taksir ketika mana jadi maf'ul bihi dia dengan bari atas. Al-Kutubah. Begini juga dengan anfusa. Kenapa dia baca anfusa? Kerana dia adalah jamak taksir. Jelas ibu ya? Okay. Na kami. Anfusana akan diri-diri kami. Dan di sini jamak taksir tapi untuk makna sedikit. Untuk makna bawah daripada 10 orang kita gunakan anfus. Ya. Terus wa illam taghfir lana. Okey, kita tengok pada lam taghfir. Lam taghfir. Okay. Sebelum tu waw tu namanya waw ataf lah. Waw ataf ya. In tu namanya in syartiyah, tapi saya tak nak sentuh masa kita tak belajar lagi. Nama tu in syartiyah. Siapa yang tak tahu? Siapa yang pernah belajar? Nama in tu in syartiyah. Siapa yang tak pernah belajar tak apa, abaikan. Kita tak nak bincang pun. Tengok pada lam taghfir. Lam taghfir. Ibu ayah. Lam taghfir. Okey, nak tanya. Kalimah taghfir tu fi'il madhi ke fi'il mudhari' ibu ayah? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Lam taghfir. Taghfir tu fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Mudhari' ibu Maimunah, betul. Masya Allah. Ibu kuasa betul ya. Ibu fi'il mudhari'. Itu ibu ya. Okey. Ibu ayah dengar betul-betul. Ni sematkan betul-betul. Ada dua tanda. Ini adalah fi'il mudhari'. Sebutkan dua tanda. Dua tanda mengatakan taghfir itu fi'il mudhari'. Pertama, ibu-ibu dah jawab tadi. Apa tanda pertama? Huruf ta, betul. Kerana dimulakan dengan ta. Dimulakan dengan ta. Fi'il mudhari' nak kenal dia? Mesti dimulakan dengan salah satu daripada empat huruf. Sama ada huruf ya, ataupun huruf ta, ataupun huruf amzah, ataupun huruf nun. Okey. Sekarang ni dimulakan dengan ta, betul. Apa tanda kedua yang ibu ayah dah belajar, yang saya ada maklumkan dalam sorof. Dalam sorof saya beritahu. Mengenal. Betul Haji Wahab. Lam. Haji Wahab lam, betul. Kerana ada lam ibu ayah. Saya bagi dalam pelajaran ketiga ibu ayah ya.
mengenal fi'il mudhari' dan selesai pelajaran ketiga. Ingat tak ibu ayah? Bila masuk lam, bila ada lam mim tu otomatik selepasnya mesti fi'il mudhari', no doubt. Tidak ada ragu-ragu. Jadi ibu ayah, ada lam kan? Ada tak lam situ? Lam nafiah tu ada tak? Lam nafiah? Ada. Maka lepas lam mesti fi'il mudhari'. Jadi ibu ayah dah confirm apa dua tanda tadi? Pertama huruf ta, yang kedua huruf lam sebelum fi'il fa'il. Bila ada huruf lam, maka selepas lam mesti wajib mesti fi'il mudhari'. Boleh ibu ayah? Masuk huruf lam tu bukan huruf lam mim saja, tapi mesti lam tu beri atas, mim tu mati. Kerana ada juga kalimah tu dia lam mim tapi dibaca lima. Lam bari bawah, mim bari atas, dibaca lima. Lima, kenapa? Kan lima za pun kenapa ni? Lima saja. Lima pun maksudnya kenapa? Ejaannya lam mim. Jangan ingat lepas lam mim mesti fi'il mudhari', bukan. Mesti lam mim tapi lam tu bari atas, mim bari mati, baru lepas tu fi'il mudhari'. Jelas ibu ya? Okey. Tutup. Maka takfir adalah fi'il mudhari'. Ibu ayah, dia punya fi'il madhi adalah ghafara. Ghin fa-ra. Ghafara. Jadi ibu, ghafara tu sulasi ke, sulasi mujarab ke, sulasi mazid fi? Ghafara. Ia adalah sulasi mujarab kan? Tiga huruf semata-mata. Sulasi mujarab. Ibu, saya minta izin minum sekejap ya. Bismillah. Ini tangan kanan tau, bukan tangan kiri. Kita perlu terbalik. Saya tinggal sunnah minum sekejap ya, sunnah minum. Kita minum bismillah. Satu kali teguk, alhamdulillah. Bismillah, teguk, alhamdulillah. Buang nafas tadi, buang. Ambil nafas baru, bismillah. Alhamdulillah. Teguk sekali, alhamdulillah. Okey, kemudian buang nafas. Ambil nafas baru. Bismillah. Alhamdulillah. Sekali teguk. Alhamdulillah. Lepas tu baru kalau ibu ayah nak minum sekali setengah cawan pun tak apa. Tak ada masalah. Itu sunnah di ibu ayah ya. Amalkanlah sunnah. Boleh amal insyaAllah. Okey. Jadi ibu ayah. Wa'ilam taghfir. Hukum pun itu fi'il mudhari'. Nak tanya ibu ayah. Sekarang ni fi'il mudhari' dimulakan dengan ta. Dan belakang tak tambah apa-apa. Ghafara. Ghafara. Bila fi'il mudhari' yaghfiru kan? Fi'il mudhari'nya kita baca yaghfiru. Ghafara. Yaghfiru. Ibu ayah, berapa kotak mula dengan ta saja belakang tak tambah apa-apa? Ada berapa kotak yang mulakan dengan ta dan belakang tak tambah apa-apa? Ibu ayah sebut berapa kotak dulu. Jangan sebut nama kotak. Saya tak nak sebut nombor kotak. Berapa kotak dulu? Ibu dengar saya, arahan saya. Jangan beritahu kotak berapa. Kotak yang keberapa. Saya tanya berapa kotak. Berapa kotak. Betul. Ibu ikut arahan saya tanya berapa kotak. Dua. Betul. Masya Allah. Tabarakallah. Okay. Sekarang baru ibu beritahu kotak yang keberapa. Kotak keberapa dua kotak tadi. Kotak keberapa. Betul ibu Muslimah. Empat dan tujuh. Kotak empat. Ibu kuasa bukan tiga, empat. Kotak empat dan tujuh. Betul, Masya Allah. Betul. Okey, ibu ya. Ibu ayah, cuba tengok terjemah. Apa terjemah dia? Wa illam taghfir. Sekarang doa minta pada Allah. Seolah-olah kita bercakap berdepan dengan Allah. Seolah-olah yang begitu. Jadi, kita gunakan dhamir berdepan. Dhamir mukhatab. Jadi ibu ayah untuk domain depan tu, kata-kata nama untuk kamu tu, untuk kamu, nak guna kotak empat ke kotak tujuh? Kotak empat ke kotak tujuh? Tujuh. Jadi ibu ayah, kalau disebut contoh, kita hanya dengar, kita dengar sekali, wa illam taghfir, tanpa merujuk kepada ayat sebelumnya, agak-agak kita faham tak? Tiba-tiba saja, wa illam taghfir. Tanpa merujuk rabbana zalamna anfusana. Agak-agak faham tak? Kalau
bukan naik Quran, tiba-tiba wa illam taghfir. Kita akan keliru. Wa illam taghfir ni terjemahnya, sekiranya dia tak ampun, dia seorang perempuan tak ampunkan aku ke, sekiranya kamu tak, engkau tak ampunkan aku. Kita akan keliru. Tapi macam mana kita nak dapat beza? Macam saya biasa beritahu, contoh kotak 5, 8 dan 11. Kita nak tahu macam mana? Sebutannya sama. Kotak 5, 8 dan 11 dalam fi'il mudhari' bunyinya taghfirani. Kotak 4 dan 7 bunyinya taghfiru. Taghfiru kotak 4, terjemahnya dia seorang perempuan mengampunkan. Taghfiru kotak ke 7, kamu seorang lelaki kalau manusia. Allah tak, kalau merujuk pada Allah, kamu Allah mengampunkan. Ini boleh kita nak tahu macam mana? Melalui kita panggil konteks ayat. Dalam bahasa Arab dipanggil siyaqul kalam. Saya tulis. Siyaqul kalam. Sebenarnya. Ibu ayat tadi ni. Ibu tulis siyaqul kalam. Maksudnya konteks ayat. Nah, ini saya akan guna selalu dalam saya punya pengajian. Nah, tulis ibu ya. Siyaqul kalam. Siyaq ni maksudnya konteks. Okay. 11:30 dah kejap. Jadi ibu ayah, saya kata tadi, ghafara yaghfiru. Saya ada, malukan pun ibu ayah, kalau fi'il mudhari' secara asas, secara asas fi'il mudhari' hujungnya mesti pada apa ibu? Secara asas fi'il mudhari' hujung mesti pada apa? Secara asas. Macam ni, secara asas dhammah, betul ibu mahrusah ya, secara asas fi'il mudhari' mesti baris depan. Ghafara mudhari'nya yaghfiru, mesti mula baris depan. Yaghfiru, daraba yadhribu, fataha yaftahu, nasara yansuru, sami'a yasma'u, begitu. Tapi di sini kenapa baca lam takfir? Kenapa ra dibaca dengan baris mati? Dengan sukun, kenapa? Kerana ibu ayah, kenapa tu? Ibu ayah cuba buka nota mustawa 1, nota 26 ibu ayah. Buka mustawa 1, nota 26. Dan betul ibu marusah kerana ada lam nafiah. Dah buka dah ibu ayah? Siapa dah buka komen dah? Nota 26 mustawa 1? Dah buka komen dah? Okay, alhamdulillah ya. Siapa yang tak ada lagi mustawa 1? Belum, saya tak apa cakap. Siapa yang belum ada mustawa 1? Semua dah ada. Kalau siapa yang tak ada, nanti message saya, personal message, saya bagi secara PDF, print warna. Okay. Size A4. Dah ya? Jadi boy ya, asalnya taghfiru. Tapi kenapa dibaca taghfir? Kerana ada lam. Kerana ada lam. Lam itu, huruf lam. Lam mim itu menyebabkan taghfiru dibaca taghfir. Boleh goyah ya? Okay. Habis. Maka terjemahnya, dan sekiranya engkau, yakni Allah tidak, lam tu nafi, lam nafiah. Sekiranya engkau tidak ampunkan lana kepada kami. Siapa kami? Nabi Adam dan Siti Hawa. Okay. Jadi goyah, mereka mintakan keampunan saja ke goyah? Ibu ayah, mereka berdua alaihi wassalam minta keampunan saja ke? Jadi kalau mak saya kata, Kamil pergi kedai beli ikan dan ayam. Jadi beli ikan saja ke? Ayam pun kena beli kan? Kalau mak saya kata Kamil beli ikan atau ayam? Ibu ayah. Kalau mak saya kata beli ikan atau ayam, beli dua-dua ke ibu? Beli ikan atau ayam. Beli salah satu kan? Tapi kalau mak saya kata beli ikan dan ayam, maksudnya ayam pun kena beli tak? Ikan dan ayam. Ayam kena beli tak ibu ayah? Ayam pun kena beli. Dua-dua kena beli. Kan? Jadi ibu ayah, dan ataupun atau tadi tu dengan huruf ataf. Huruf ataf nama dia. Di sini waw tu waw ataf nama dia. Ain, qafa, ataf. Kita belajar mustawa satu, mustawa dua nota la sekali. Mustawa 2 huruf ataf kita belajar mustawa 2 last sekali. Itu masih bagi sikit je. Waw, au, summa. Itu kemudian. Jadi bila ataf ni hukumnya kena sama. Hukum kena sama. Okey, ibu yang tengok.
Ini kita masuk nahu lah, masuk nahu. Ibu ayah dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhi rahima. Rahima. Fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Rahima yarhamu. Rahima yarhamu. Bisa tak dengar kata? Okey. Sebut nama ulama yang dah meninggal. Contohnya tuan guru Haji Rifai. Dah meninggalkan ibu ayah. Siapa siapa kenal tuan guru Haji Rifai Kedah? Yang meninggal sebulan lepas. Tuan guru Haji Rifai. Kenal tak? Siapa kenal? Ataupun tak kenal tapi tahu. Saya tengok. Ibu kenal tak? Ibu kena kenal ibu pada ulama kita Melayu, Masya Allah, tabarakallah. Ibu ya. Okey, Tuan Guru Haji Rifai, tahu ibu ya. Tuan Guru Haji Rifai, kita tak sebut Hafizahullah. Kalau kita sebut Hafizahullah, moga Allah memeliharanya, maksudnya hidup lagi. Tapi kalau dah meninggal, kita sebut Rahimahullah. Kalau ibu boleh dengar guru-guru kita, ustaz-ustaz kita sebut nama ulama, kemudian disudahi dengan Rahimahullah. Berkata Tuan Guru Haji Rifai rahimahullah, maksudnya dah meninggal lah tu. Jangan cari kat mana alamat dia. Jangan cari kat mana dia menganjur sekarang. Dah ustaz tu dah kena rahimahullah, maksudnya dah meninggal. Rahimahullah, moga Allah merahmati. Jadi rahimah yarhamu. Mudaratnya yarhamu. Ibu ayah, tadi takfirkan, engkau ampunkan. Dan rahmat pun maksudnya, dan kau merahmati. Ibu ayah untuk memberi makna kamu ataupun engkau bilangan satu merahmati otak ketujuh kan? Tadi saya bagi rahimah mudhari'nya yarhamu. Yarhamu dia merahmati. Kalau engkau merahmati tarhamu. Tarhamu. Dan saya kata kerana tadi huruf waw tu waw ataf. Siapa yang tak pernah belajar tak apa. Dengar saja, dengar saja. Jangan lari. Waw ataf. Dia sebelum dan selepas kena ikut. Oleh kerana tadi takfir dah baca mati, maka tarhamu pun kena baca mati. Ah, macam tu. Sebelum nama ibu ayah, kenapa dia baca tarham? Kenapa dia baca tarhamna? Kerana tadi takfir dah baca mati, waw tu waw aqaf, dia ada kena mengena dengan selepasnya, maka tarham pun tak boleh baca tarhamu, kena baca mati juga. Siapa yang dah faham? Kenapa dibaca tarhamna? Siapa dah faham? Faham ibu ya? Maknanya wajah faham ya? InsyaAllah. Jadi ibu ya, kenapa baca tarham? Oh, kerana ada waw. Waw tu waw apa ustaz? Waw tu namanya waw aqaf. Ustaz tak pernah belajar lah saya. Tak apalah tak pernah belajar. Tapi ibu dengar dulu. Ibu ya, biasa dengar dulu. Nanti bila kita belajar, oh inilah yang belajar dulu. Oh ini yang belajar hari tu. Dia akan jadi macam tu. Ya? Okay. Lanakunanna, lanakunanna. Ibu ayah ingat kita belajar kat mana? Mustawa satu ke mustawa dua ibu ayah? Lanakunanna. Contoh macam ni lah. Lanakunanna ni. Ha. Mustawa berapa ibu? Mustawa dua. Mustawa dua ibu. Ha, ibu kata ke nak kena ulang balik nanti mustawa dua? Ibu-ibu mustawa dua hari tu khusus nak ulang balik nanti? Boleh? Ulang balik mustawa dua khusus. Kalau saya buat nak ulang tak ibu? Kalau saya buat balik mustawa dua, khusus mustawa dua lagi sekali, daripada awal sampai habis, ha, selama 10 jam, ibu-ibu yang dah join tu nak join lagi ke? Ha, ibu ya? Ha, jangan apa kata jemur belajar. Jangan jemur belajar insyaAllah ibu ya. Akan membantu insyaAllah. Okay. Jadi, ibu-ibu siapa ada mustawa dua, buka mustawa dua, nota satu. Mustawa dua, nota satu depan sekali. Cuba tengok terjemah yang ada lam takkid dan nun takkid saqilah, nun sabdu. Cuba tengok saya terjemah apa. Tuliskan balik tulisan warna merah tu. Ibu tuliskan tulisan warna merah saja. Tak ibu, Haji saya pun tengok betul-betul, tengok betul-betul. Lam nun sabdu. Lam dengan nun sabdu tu Haji saya pun tengok betul-betul. Saya terjemah macam mana tu? Ibu Asimah betul. Pasti dan pasti dan pasti. Tiga kali.
Maksudnya ada berapa kali penegasan kat sini, Buaya? Ada berapa kali penegasan? Tiga. Pertama dekat mana penegasannya, Buaya? Mana pertama penegasannya? Lam, betul. Apa nama lam tu, Ibu Asimah? Ibu Sainah, apa nama lam tu, Ibu Kulsum? Apakah nama lam? Apa nama lam tu, Ibu? Ha? Lam takkid, betul. Lam takkid penegasan, betul. Okey, tu dah satu tegas. Lagi dua lagi? Lagi dua kat mana? Lagi dua. Satu campur dua lah. Lagi dua lagi kat mana? Pada nun sabdu tu, betul? Ibu ayah, nun sabdu tu bersamaan berapa nun, Ibu? Nun sabdu tu bersamaan berapa nun sebenarnya? Dua. Maksudnya, lam satu tambah dua dekat nun tadi. Ada berapa penegasan? Tiga penegasan. Baru tengok terjemah. Baru tengok terjemah, Ibu. Mungkin terjemah kita tak sampai tiga kali penegasan. Tapi kita dah faham harfiahnya, oh, tiga penegasan. Lam dengan nun sabdu. Terjemah saya, nescaya. Nescaya. Nescaya kira satu. Terjemahnya kira satu penegasan lah. Cuba tengok Ibu ayah punya ni. Tapi kita kena faham ada tiga penegasan kat situ. Dalam terjemah, memang tak terjemah macam tu. Salah kaedah bahasa Melayu, terjemah pasti dan pasti dan pasti salah kaedah bahasa Melayu. Ibu Saedah benar-benar lagi. Dia mesti ada penegasan. Benar-benar lagi. Nescaya, sungguh gamiah, sungguh. Itu penegasan tu. Macam saya kata, Ibu ya. Dalam Quran terjemah, Ibu ya, nampak tak penegasan satu kali? Pasti pun masuk. Ibu ya. Dalam Quran terjemah, Ibu ya, nampak tak penegasan tu tiga kali? Ada tak ditunjukkan terjemah tu dengan terjemah saja penegasan sampai tiga kali? Ada tak? Tak ada, Ibu kan? Tak ada. Tak ada dan memang tak boleh ikut kaedah bahasa Melayu, memang tak boleh diulang perkataan sama. Pasti dan pasti dan pasti, memang salah kaedah. Cuma dalam harfiah, bila Ibu dah faham kaedah, Ibu nampak tak? Bila Ibu dah faham kaedah, ada lam takkid, ada nun takkid saqilah. Ibu dah faham tak kaedah? Ada penegasan tiga kali kat situ. Setelah Ibu faham kaedah. Banyak tak Ibu jumpa dalam Quran? Banyak, Ibu. Banyak. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Sekali-kali jangan, kelak dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Dia pasti dan pasti akan dicampak dalam neraka hutamah. Banyaklah ayat-ayat lain. Tak nampak dah. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latarawunnaha. Betul ke? Betul eh? Jadi kalau nampak lam belakang tu nun sabdu, ada tiga kali penegasan habis. Dan nakunanna, asalnya nakunu. Kalau sekali baca kana yakunu. Yakunu adalah. Kalau nakunu adalah kami. Kalau tambah lam saja, lanakunu. Nescaya adalah kami. Kalau tambah satu nun, dia akan jadi lanakunan saja. Lanakunan. Dua kali. Lam dengan nun. Tapi kalau sabdukan nun, lanakunanna. Tiga kali penegasan. Pasti dan pasti dan pasti kami akan jadi. Terus. Minal khosirin. Dalam masalah kita ada. Kejap. Fi'il madinya. Kejap. Ibu ya. Kejap. Saya cari sekejap ya. Buat sikit lagi. Jangan keluar dulu, rugi. Sikit lagi. Sikit je lagi. Ini kalimah khasirin last. Jadi kalau ada ibu-ibu yang terkeluar, saya maksudnya mungkin masa tu lain tak kuat ke ataupun terkeluar. Tapi kalau sengaja keluar, rugi. Ya. Okey, boleh. Khasira yakhsaru. Khasira yakhsaru. Maka ibu ayah, tawazan apa tu? Fa'ala ke fa'ila ke fa'ula? Fa'ila. Sulasi mujarrad atau fi'il madinya fa'ila. Ibu ayah, kalau fa'ila ada berapa fi'il mudhari'nya? Kalau fa'ila berapa bentuk fi'il mudhari'? Ada
Dua, fa'ila yaf'alu ataupun fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu jarang jumpa. Ini adalah fa'ila yaf'alu. Okay. Minal khasirin. Jadi buaya, dia tiga huruf. Khasira. Ibuaya, kalau ibuaya yang dah belajar dan apa ni? Ibuaya yang intik ke sembilan suara Al-Miftahi peringkat pertama. Intik sembilan pun saya dah bagi nota. Pelajaran kelima kan? Pelajaran kelima. Jadi ibuaya, kotak keempat untuk apa? Dalam kotak tasrif lapan, kotak keempat untuk apa ibuaya? Ulang kaji balik. Dalam kotak tasrif lapan, kotak keempat kotak untuk apa? Isim fa'il, ibu betul. Isim, ah, ibu memang kenapa fi'il madhi majhul? Itu kotak kelima. Itu kotak kelima. Isim fa'il, ah, tak apa. Ah, ibu pun terkejut kat situ. Isim fa'il, ya. Ibu ayah, kalau sulasi mujarrad, isim fa'il ni datang tawazan apa? Sulasi mujarrad tiga huruf. Isim fa'il ni datang tawazan fa'il juga. Fa'il. Okay. Kalau alima, alimun. Kalau jahula, jahilun. Jahila, jahilun. Contoh lain. Nasara, nasirun. Apa lagi? Banyak contoh lain. Ya. Jadi kalau khasira, khasirun. Kha alif sin ra. Saya tulis. Ha, ini saya tulis. Sekarang ni saya jarang tulis. Pasal bila tulis tak nampak muka saya kan. Kesan ibu tak nampak muka kan. Takut ibu tak faham. Okay. Khasir. Kalau dua orang yang rugi, khasirani. Kalau ramai yang rugi, khasiruna. Okey, buaya. Khasiruna, apa nama jamaknya, ibu? Khasiruna, apa nama jamaknya? Tambah wawnun kat belakang. Apa nama jamaknya, buaya? Sikit lagi. Last perkataan. Saya pun dah ngantuk ni, tapi... tapi sekarang malam sekarang 12.30 kena bangun. Ada urusan sikit. Siapa malam ni Chelsea lawan 12.30 pula dia lawan. Saya kaki bola ni. Muzakkar Salim betul ibu ya. Jamak Muzakkar Salim. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Khasiruna. Tapi ini baca khasirin kenapa? Kerana ada huruf jarmin. Ibu ya cuba buka nota 14 mustawa 2. Cuba tengok. Nota 13 ke 14? Cuba tengok nota 13. Betul ke? Nota 13. Apa tajuk nota 13 mustawa 2 ibu? Tolong kongsikan tajuknya apa? Nota 13 mustawa 2. Ibu tolong sebutkan. Ibu Sa'indah ke? Tolong bacakan. Boleh? Mana-mana ibu? Ibu Sa'indah boleh tak tolong bacakan? Ah, ibu Sa'indah. Apa nama tajuknya ibu? Nota 13 mustawa 2? Nota 13 isim. Mufrad, musanna, jamak, jamak taksir dengan domir. Oh ya ke? Okey. Cuba ibu buka nota nota 12. Nota 12 ibu ya. Nota 12 huruf jar campur dengan pelbagai jenis kata nama isim. Okey. Okay. Ibu cuba bacakan contoh huruf jar digabungkan dengan jamak taksir, jamak muzakkar salim. Apa contoh jamak muzakkar salim yang saya bagi dalam muzakkar salim ya. Huruf jar min campur dengan muslimuna. Okey, dengan mukminuna. Okey, apa jawapannya ibu? Minal muslimina. Lagi? Minal mu'minina. Okey, maksudnya daripada waw nun, daripada waw nun jadi apa? Yanun. Daripada waw nun. Minal min digabungkan dengan muslimuna dengan mu'minuna jadi minal muslimina, minal mu'minina. Okey, terima kasih ibu. Sama. Okey. Jadi sekarang ni min digabungkan dengan asalnya al-khasiruna. Min digabungkan dengan al-khasiruna pasal tu kerana ada min maka dibaca minal khasirina. Boleh ibu semua faham tak insya-Allah ibu ya? Okay, setakat ini sajalah. Jadi ibu ya lepas ni kita baca doa ni, baca doa ni selalu ibu. Ibu ya. Di samping kita faham maknanya, kita juga faham oh kaedahnya macam mana.
Jadi harap Ibu Boy dapat manfaat daripada kita punya edisi khas malam ni, iaitu bincangkan doa Rabbana zalamna anfusana sebab ini. InsyaAllah Ibu Boy, mudah-mudahan bermanfaat Ibu Boy ya, insyaAllah. Dan sampaikan kepada keluarga kita masing-masing, insyaAllah. Ya. Ibu Boy, jangan lupa tiap-tiap hari, awal hari kita mulakan dengan surah Kahfi. Jangan lupa Ibu Boy, surah Kahfi, 10 ayat pertama surah Kahfi, jangan lupa. InsyaAllah Ibu Ayah, jaga zikir-zikir kita akhir zaman ya. Kita jaga sungguh-sungguh insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Nama-nama yang boleh baca, Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu ayah semua.
Thank you.